setelah perbannya dilepas, Paul masih ngerasain pusing? Alhamdulillah enggak. Oh ya, kamu tidak kasih tahu Wulan untuk makan di restoran sekarang? Tadi sih Rahman udah coba telepon, tapi Wulan belum angkat, Pak. Tapi aku udah bilang sama Mbok Pur, nanti kalau Wulan pulang, Wulan disuruh langsung ke restoran. Good, yaudah. Ayo, kita ke restoran sekarang. Ya. Wulan ini. Halo, sayang. Halo. Maaf, ini benar papanya Wulan? Anda siapa? Mana Wulan? Maaf, Om. Saya mau kasih tahu kalau Wulan kecelakaan, Om. Wulan kecelakaan? Astagfirullahaladzim. Kamu jangan macam-macam. Di mana Wulan sekarang? Sekarang Wulan ada di rumah sakit Jakarta Internasional, Om. Di IGD. Rumah sakit ini? Maaf, kebetulan saya ada di rumah sakit yang sama. Ya sudah, terima kasih ya. Pak Wulan kenapa, Pak? Rahman, Wulan kecelakaan. Ruang IGD mana? IGD? IGD di mana? Di situ, Pak. Ayo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Den. Mbok mau kemana? Mau pulang kampung? Kok nangis, Mbok? Den Roman itu gimana, toh? Masa nggak ngerti? Ada accident, Den. Non Wulan itu kecelakaan. Sekarang ada di hospital. Gimana sih, Den? Den? Apa? Wulan? Janji ya sama gue, lo gak bakal ninggalin gue. Sinar tenggelam, malam pun tiba. Ragu yang datang, tak kunjung hilang. Getar jiwamu, remukan tulang. Asamu, gue sayang sama lo. Jangan tinggalin gue. Gue sayang sama lo. Cerita beri harapan, jangan menangis sayangku, sesamu hancurkan harap mimpimu, bangkitlah tetap berdiri. Lo minta gue gak ninggalin lo. Dan gue janji, gue gak akan tinggalin lo. Jadi, lo juga harus janji. Gak akan tinggalin gue. Lan, gue gak akan pernah maafin lo. Kalau sampai lo ninggalin gue. Tak ada lagi tangis yang hancurkan remukan hati. Di mana, Man? Wah, kayaknya masih di situ deh, Pak. Ayo, Pak. Wulan, di mana kamu, sayang? Wulan! Pak, tenang dong, Pak. Tenang, Pak. Om,
permisi om. Om apanya Wulan? Tadi yang saya telepon om. Kamu, kenapa kamu bisa sama anak saya? Ini bagaimana dengan keadaan anak saya? Dia baik-baik aja kan? Ya kan? Om tenang dulu ya om ya. Wulan ditabrak om. Tadi kebetulan saya lewat. Dan saya bawa Wulan kesini om. Dan sekarang Wulan dalam penanganan om. Musibah apa lagi ini ya Allah, Rahman. Papa tenang ya, Pak. Kita doain Wulan, insya Allah gak ada apa-apa sama Wulan, Pak. Papa juga gak boleh tertekan, Papa kan lagi sakit. Iya, nak, ya. Om, Wulan gimana keadaannya? Wulan masih dalam penanganan. Saya bapaknya. Mari Pak ikut dengan saya, ada pihak kepolisian yang ingin bertemu dengan Bapak. Baik, Suster.